Biasa ngonten seputar artis, Denny Sumargo undang Gus Miftah ke podcastnya untuk bahas soal Israel versus Palestina yang sedang memanas baru-baru ini. Apa yang terjadi pada Israel versus Palestina memantik rasa penasaran Denny Sumargo. Untuk menjawab rasa penasarannya, suami Olivia Allen meminta jawaban dari Gus Miftah terkait hal tersebut. Tampil layaknya pria muslim, Denny Sumargo memakai baju koko plus peci. Lantas suami Olivia Allen ini meminta jawaban dari Gus Miftah soal apa yang akan terjadi usai perang di Palestina versus Israel. Meskipun niatnya baik, seolah menunjukkan rasa respeknya pada umat muslim, suami Olivia Allen masih saja tuai kritikan tajam dari warganet gegara bahas hal tersebut ke Gus Miftah. Kok bisa? Awalnya konten Densu dan Gus Miftah diunggah lewat channel YouTube Curhat Bang Denny, lalu tersebar di media sosial yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe_danu pada Senin. Dalam tayangan video yang ditayangkan, Ustadz Kondang yang selalu tampil kece dengan kacamata hitam menjawab pertanyaan Densu soal sejarah Israel dan Palestina. Ada pernyataan kalau perang Israel dan Palestina selesai, dalam Islam katanya akan kiamat. Bener gak bro? Tanya Densu. Yang terjadi di Israel dan Palestina bukanlah perang agama. Yang di Gaza yang dibom bukan hanya orang muslim, non-muslim juga banyak. Dan dia juga nolong juga. Yang terjadi di Gaza bukanlah perang melainkan penjajahan, jawab Gus Miftah. Pria berusia 42 tahun asal Yogyakarta ini mengatakan bahwa Israel ingin menguasai tanah Palestina dikarenakan tidak mempunyai wilayah. Selain itu, alasan Israel ingin menguasai Masjidil Aqsa juga ada hubungan dengan penguasaan atas wilayah. Sedangkan tempat ibadah itu sendiri punya sisi historis yang penting bagi umat muslim. Lah yang Masjidil Aqsa itu jadi perebutan itu gimana? Tanya Densu, mana ada orang muslim yang mau tempat beribadahnya dikuasai? Karena kan tempat itu punya nilai historis yang tinggi buat umat muslim. Karena peristiwa Isra Mi'raj kan berangkat dari situ, ujarnya. Gus Miftah juga mengatakan bahwa selama ini Israel berusaha mencaplok tanah Palestina karena tidak mempunyai wilayah. Untuk itu, ia menegaskan bahwa yang terjadi di sana murni karena perebutan wilayah kekuasaan, bukan perang agama. Sesaat suami Olivia Allen ini mengajukan pertanyaan perihal adanya pernyataan dalam Al-Quran soal adanya kiamat setelah perang usai. Tapi benar nggak dalam Al-Quran sudah pernah dijelaskan perang ini akan terjadi dan jika selesai akan kiamat? Tanya Densu penasaran. Kalau itu saya kurang mengerti. Yang pasti orang-orang itu tidak akan pernah berhenti sampai kita tidak mengikut mereka. Tandasnya. Video unggahan tersebut rupanya curi banyak perhatian warganet. Beragam komentar soal Gus Miftah dan Denny Sumargo memenuhi kolom komentar. Gak jelas jawabannya, seharusnya Densu undang ustadz yang lebih paham Islam, tulis warganet. Kayak gak menguasai jelasinnya, tragedi kemanusiaan mulu, cari aman buat nutupin kekurangan ilmu, sahut warganet. Harusnya Adi Hidayat nih, timpal warganet. Kemungkinan karena dua hal. Beliau ingin menjaga perasaan non-muslim, dan yang kedua, GM gak menguasai ilmu tafsir, ujar warganet lainnya.